awal PTM dibuka kan surveillance-nya jalan terus, kita lakukan random sampling, kita pastikan semua guru dan staffnya sudah divaksin. Ini kebetulan kemarin ya ada beberapa murid yang memang belum divaksin dan positif. Ya ini nanti sekolah sudah kami tutup dulu untuk sementara, dan yang jelas orang tua murid, sekolah-sekolah yang lain yang tidak terdampak, PTM jalan terus. Ya, saya kan menunggu, nunggu perintah aja. Kalau yang 12 tahun ke bawah udah boleh vaksin, saya langsung suntik aja besok. Saya lagi nunggu perintah aja. Sekolah yang lain tetap PTM, jalan terus, tetap kita lakukan surveillance juga. Tenang aja, kebanyakan ini yang positif OTG semua. Udah kita mitigasi, tenang aja, tenang aja.